بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رضي الله تعالى عنه الى ان قال: قال الله تعالى: وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منها حبا متراكبا ومن النخل حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيات وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبغا وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والآية الأخرى: إنه لا يحب المعتدين. وفي معرض التهديد قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. والآية الأخرى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. بسم الله والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. وفي معرض التهديد الله سبحانه وتعالى pernah mengasih gambaran kepada kita tapi untuk memperingatkan keras kepada kita. Allah berfirman: wadrib lahum mathalal hayatid dunya, berilah contoh kepada mereka misal kehidupan dunia. Kama'in adalah seperti air. Anzalnahu minas sama, yang aku turunkan air itu dari awan. Fakhtalata bihi nabatul ard, maka air itu bercampur dengan tanah dan akhirnya mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan di atas bumi. Bagaimana menjadi hijau itu bumi, bagaimana mengeluarkan kembang itu pohon-pohonan dan buah-buahan. Tapi fa'asbah hashiman, tidak lama datang musim panas menjadi kering kembali, berjatuhan itu daun-daun yang hijau menjadi kering, rumput-rumput yang hijau menjadi kering. Tadruhur ya, kemudian datang itu mengembus angin, dibawa ke angin, oleh angin menjadi sampah yang berserakan. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira, dan sesungguhnya Allah menentukan pada segala sesuatu itu ada batasnya. Hah? Sebagaimana hijau daun nanti lagi akan menguning, entar sebagaimana buah tadi itu nanti lagi akan membusuk, sebagaimana kembang nanti lagi akan layu dan akan juga menjadi kering kembali. Maka begitulah kehidupan dunia. Sebagaimana kamu mengumpulkan dunia, sebentar lagi akan berserakan itu semuanya. Begitulah juga kehidupan kamu, tubuh kamu. Sebagaimana kamu merawat tubuh kamu, sebentar lagi akan menjadi tengkorak, berserakan sebentar lagi. Tadruh riyah, wa kana Allah ala kulli syai' muqtadira. Allah telah menentukan atas segala sesuatu. Maha bisa Allah dan maha Allah mengukur dalam segala sesuatu, pasti akan berakhir saudara. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunia, harta, anak-anak, semuanya itu adalah hiasan dunia. Harta hiasan dunia. Ya, kamu boleh bangga punya mobil. Ya, kamu boleh bangga punya rumah yang megah. Ya, kamu boleh bangga, kamu punya harta, punya uang yang berlimpah. Tapi itu adalah hiasan saja, bukan asli. Aslinya itu jelek, itu dunia. Nanti akhirnya anak cucu kamu tukaran, rebutan dunia. Jelek itu dunia. Nanti akhirnya anak cucu kamu tukaran, rebutan rumah. Padahal ntar lagi juga akan jadi puing-puing itu rumah, hancur. Padahal nanti lagi akan dirongsokkan itu kendaraan yang mewah. Wal banun, demikian juga anak-anak, itu kehiasan dunia. Dan anak-anak lucu sekali, nanti lagi ditua.
jadi abah, jadi kakek, jadi mayit setelahnya. Itu hiasan dunia aja. Wala di anak punya anak sekian. Ntar lagi. Ya, kalau kamu mati duluan, tanahnya kuburan kamu diinjek-injek, ntar lagi mereka sudah tinggalkan kamu. Kamu akan dilubung cacing tanah. Mereka menghitung mana tanahnya Walidi, mana duitnya abahnya anak. Hiasan dunia. Atau kalau tidak, anaknya kamu mendahului kamu. Itu hiasan dunia. Jangan kamu tadi terpesona dengan itu semuanya. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunia. Yang paling penting, wal baghiyatu salihatu. Hah, apa? Apa? Inda rabbika wa khairun. Wal baghiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Hah? Jadikan semuanya itu perkara yang kekal dan baik. Harta kamu jadikan kekal. Anaknya kamu jadikan kekal. Semuanya jadikan kekal. Bagaimana? Jadikan soleh semuanya. Harta kamu jadikan amal soleh. Anaknya kamu jadikan anak yang soleh. Ilmunya kamu jadikan soleh. Semuanya jadikan soleh. Wal baghiyatu suatu khairun inda rabbika thawaban. Itu akan menjadi pahala yang gede loh. Keberuntungan yang besar. Wa khairun amala, itu cita-cita yang paling bagus. Mau jadi apa? Mau itu jadikan apa anaknya kamu? Ntar lagi ya, nakal kecil, lucu. Ntar lagi kalau nakal gede, megel no. Iya enggak? Karena itu cita-cita anak jadi seperti Habib Alwi. Cita-cita anak seperti Abu Ja'far. Cita-cita seperti anak yang bisa jadi orang yang soleh, jadi ulama, begitu loh. Mau jadi apa ini? Hah? Anaknya nanti mau cita-cita jadi apa? Jadi al-baghiyatu salihat. Oh, jadi pilot. Entar lagi kalau tua nyetir apa anakmu? Kan gitu. Jadikan yang kekal, yang sekiranya ilmunya nanti kekal, yang nanti yang dirintis itu kekal. Wal baghiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama matharul hayatid dunya," hanya saja perumpamaan kehidupan dunia ini kama'in, seperti air. "Anzalnahu minas sama'i," yang aku turunkan itu air dari awan. "Fakhtalata bihi nabatul ard," maka bercampur dengan tanaman-tanaman yang ada di bumi, diserap oleh tanaman-tanaman di bumi. "Mimma ya'kulun nas wal an'am," keluarlah pohon-pohon yang bisa memberikan makan manusia dan juga yang dimakan oleh manusia dan juga dimakan oleh binatang. Binatang makan tanaman, manusia juga makan tanaman. Nah, "hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat," kalau sudah bumi ini sudah betul-betul megah, icuruyuruyu, pohonnya tadi itu semuanya nampak bagus, "wa zayyanat," terhias bunganya, buahnya, bijinya. "Wadhanna allahu annahum qadirun 'alaiha," yakin yang di atas bumi ini, wah besok hari keberuntungan. Kita mau petik buahnya, kita mau petik bunganya, kita mau ambil biji-bijiannya. "Ataha amruna," datang perintah Allah, datang azab Allah, datang ketentuan Allah. "Lailan aw naharon," mungkin malam hari, mungkin siang hari. "Banjirkah, gempakah, hamakah, faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amas," maka aku jadikan pohon-pohon yang mau dipanen, mau dipetik, mau diambil seperti sudah dipanen, berantakan semuanya, sawahnya berantakan, rubuh semuanya, pohon-pohonnya. "Ka'alam tangan nabil ames," sebagaimana tidak ada bermanfaat seperti kemarin hari. Kemarin hari dibanggakan, ternyata semuanya sudah hancur lebur ada di pagi harinya. Kenapa? Datang ketentuan Allah, balak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah manusia, wah berlomba-lomba dengan dunia, wah baling banting tulang semuanya siang hari, dunia, 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 dunia. Kalau sudah megah semuanya, hebat semuanya, triliun nanti kalau perlu. Datang nanti perintah Allah, Israel datang mencabat nyawa kamu. Khalas, ke alam tangan Nabil Amas, berubah semuanya. Rumah yang indah
berubah menjadi kuburan yang sempit, yang mengerikan. Hah? Berubah semuanya, kendaraan yang mewah berubah menjadi keranda yang sederhana. Berubah semuanya, pakaian yang macam-macam menjadi kain kafang yang membungkus dia. Berubah semuanya. Kalam tangan Nabi Muhammad seperti kemarin tidak ada lagi. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Begitulah aku Allah menerangkan ayat-ayat itu untuk kaum supaya mereka berpikir. Mikir kita, jangan kita ini seperti binatang yang enggak pernah berpikir. Apa kamu itu hidup di atas dunia kalau model demikian ini? Karena itu ayo sisa umur kita pikir, jadikan yang kita miliki baik tenaga, baik pikiran, baik harta untuk yang manfaat nanti di kuburan, untuk yang manfaat nanti ada di mahsyar, untuk yang manfaat nanti udah di akhirat. Jangan ternyata kita sayang, ternyata menjadi fitnah untuk keluarga kita, fitnah untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan selamat kita semuanya. Allah jaga kita semuanya daripada hal yang tidak baik. Allah takdirkan kepada kita hal yang terbaik, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Hadirin kasih barakallahu. Ya Rabb ya Karim, ya Hayyu ya Qayyum, ya man bina rahim, wa fadluhu 'amim, ya sami' ad-du'a'i wa rafi' as-sama'i, ya dhal 'atal hattani wal judi wal ihsani. أصلح لنا السريرة ونور البصيرة وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوب واكشف الكروب واكفنا المرهوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جدت أتمم بما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نأمر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نورا إلى الخلائق وللورى ننافك يا ربنا أننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسله كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول
صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي. تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الودود يا جواد يا كريم يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبخ يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المتين ارحمنا والمحبين ومن حاصل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.